Selamat datang ke Bukit Kepayang. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kami bergerak ke Bukit Kepayang dengan menaiki bot selama lebih kurang 15 minit. Okey, kami telah pun sampai ke pengkalan Bukit Kepayang. Pala, jalan. Aku tengoklah, aku takut. Mugis. Alias. Kadri. Ustaz. Billy. Mak Wing. Azirun dan Asri. Rengoh dah boleh mana ni. Pendakian ke Bukit Kepayang mengambil masa lebih kurang 30 minit ke 50 minit pendakian. Atas lagi tak? Checkpoint cadangan. Berhenti dah. Untuk berehat seketika. Bertahan. Tak tahu. Ambil depan ni, Jo. Kali cek ke break about 3 minit. 3 minit. Dah halfway ke Bukit Kepayang, Kampung Bantal, bawah Kampung Paman Limau. Saya wakil daripada belia Kolesat. Dan joint venture dengan belia Kampung Bantal. Semoga anda nanti datang ke Ulu Tembeling. Tapi nampak-nampak saya pun okey lagi. Pos lagi. Lama je dia. Dia cakap dia kena ingat. Cantik. Memang cantik lah. Yang suka-suka adventure. Are you okay? Okay. Memang. Almost tired. Almost tired. It's okay. But almost kaput don't say. Tengok mana kaput tak? Tengok. Bukit jenuk. Nama dia Bukit. Ni sini. Jenak ni kita sebenarnya untuk warna disebut. Kijang. Ya, kijang ada. Usul. Usul kijang datang. Ni garam kat sini. Bila garam ni jatuh kat sini, dia pergi apa? Jilat. Pergi jilat. Klik. Nanti satu hari kita bawa tu rumah atau pokok dia tu. Macam bumbun. Boleh tengoklah kat sini. Ya, boleh tengok kat sini. Kijang usul. Saya akan datang nanti. Ya. Itulah. InsyaAllah.
Natural salt, salt lake. Salt lake. Ha, natural salt dia. Garam, air garam. Nak jenis holiday eh. Jumpa ke sini dulu. Bila holiday, jumpa ke ikut ni nanti buat nasi dulu. Checkpoint. Ini adalah checkpoint yang kedua sebelum tibanya ke puncak Bukit Kepaya. Kami telah pun tiba ke Bukit Kepaya, di puncak Bukit Kepaya. Ketinggiannya lebih kurang 230 meter dari aras laut. Kali ini kami seramai 9 orang termasuk balia Kampung Kolesat. Setelah berehat lebih kurang 30 minit ke 45 minit di puncak Bukit Kepayang, kami memulakan perjalanan turun dari Bukit Kepayang. Kami dah sampai ke Penamat di tepi Sungai Tembeling. Dekat Kuala Kerayong. Kuala Kerayong. Kalau jalan terus mungkin dalam setengah jam kot. Tapi tadi kita banyak santai-santai. Kena apa? Kena check balik mana track yang kita mula-mula tebas tadi, kena clearkan balik. Dalam sekejap lagi, dalam 5 minit lagi kot, kita akan bergerak balik ke Kampung Bantang, berehat di sana, makan tengah hari dan mengambil masa dalam 15 minit ke Kampung Bantang lebih kurang. Okay, terima kasih. Tengok. Ini ialah Pengkalan Bukit Kepayang. Tamatlah sudah pendakian cuci rentis ke Bukit Kepayang untuk kali ini, sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Sila subscribe,
like, komen dan share. Terima kasih kerana menonton. Thank you.